Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Setia Sultan TV dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudhlo Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, radikalisme merupakan akar dari terorisme. Radikalisme dan juga terorisme dinilai sebagai ancaman yang nyata bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terorisme ini kadang ditanamkan di benak masyarakat dengan balutan dalil-dalil keagamaan, terlebih di era perkembangan globalisasi, dengan banyaknya perubahan dan juga distribusi informasi, kebenaran suatu informasi menjadi samar, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan paham radikal di masyarakat. Saat ini di Studio Sultan TV telah ada bersama kami narasumber Bapak Adi Jihadi Eskom yang juga merupakan mantan aktivis dari JAD atau Jamaah Ansor Daulah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah baik hmm. pada hari ini. Oh, Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik Tentunya Pak kita hari ini kita akan berbincang nih Pak terkait hmm. dengan uh, bagaimana radikalisme dan juga terorisme nih Pak yang memang menjadi musuh bersama dari masyarakat uh, Republik Indonesia baik Pak sudah siap ya. nih Pak Insya Allah. <laughs> Nah Pak kita masuk ke sesi pertanyaan nih Pak terkait dengan pertanyaan yang pertama uh, Pak Adi ini uh, tadi ya Pak secara keterangannya adalah mantan aktivis dari jamaah Ansor Daulah atau JAD sebenarnya Pak apa sih uh, jamaah Ansor Daulah itu Jadi Sebelum saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihin nasta'in warahmatullahi dunia udin. Asyadu anna muhammad dan abduhu rasuluhu. Allazila nabi Puji syukur pada Allah yang dimana pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Uh, kita masih diberikan nikmat iman, islam, serta sehat. Sehingga dapat berbagi pengalaman nah. di sini. Insya Allah. Salawat dan salam semoga tercerahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wasallam pada keluarganya, sahabatnya dan pada pengikutnya yang senantiasa menapaki sunah-sunahnya. Amal Bado uh, mengenai pertanyaan Mbak Rida Ayo. mengenai apa sih jamaah Ansor Daulah itu? Ansor jamaah Ansor Daulah ini satu jamaah yang dimana terafiliasi dengan pergerakan di Timur Tengah hmm. yaitu di Irak dan di Sam yang disebut uh, ISIS, seperti itu. Pembentukan jamaah sendiri di Indonesia sendiri itu uh, pada deklarasinya sih sudah lama, mungkin sekitar tahun 2014-an. Hmm. Dan terjadi pembaikatan masa waktu itu di UIN, UIN Jakarta, hmm. seperti itu. Nah, apa dan tujuannya jamaah ini terbentuk? Salah satunya untuk uh, Mendirikan satu tatanan kenegaraan, baik itu di Indonesia sendiri, terlebih luas, yaitu dunia hmm. seperti itu, jadi memang uh, bisa jadi. Uh Bukan bisa jadi ya Pak. Memang ini tersinyirir akan menyebabkan pikiran radikalisme dan juga terorisme nih Pak ya dari yang uh, aktif apa Jamaah Daulah Ansor ini. Dari sisi tindakan. Hmm, hmm, hmm. Kemudian Pak, apa sih Pak yang memang mendorong Bapak untuk terlibat gitu dalam JAD tersebut? Sebelum saya menjawab apa yang mendorong saya terlibat di JAD ini kan perjalanan panjang. Ya boleh nih Pak. Mungkin uh, bisa berbagi terkait dengan perjalanan Bapak nih perjalanan saya ini uh, diawali dari zaman waktu saya sekolah SMA. Di mana emang dari dulu dari zaman sanawiyah saya itu senang terhadap kajian keagamaan. Hmm. Itu. Akhirnya saya sering mengikuti kajian-kajian keagamaan baik di sekolah maupun di masyarakat. Menginjak saya kelas 2 SMA di salah satu SMA di Labuan hmm. itu, saya aktif mengikuti kajian-kajian. Nah, di sana ternyata ada seseorang, apa kelompok jamaah yang mungkin ini adik ini kayaknya bagus nih untuk direkrut, seperti itu kan, karena aktifnya dalam pengajian, seperti itu kan. Nah, akhirnya di sana ditanamkanlah nilai-nilai keagamaan, yang dimana setelahnya nanti akan berbicara tentang masalah hukum. Hukum tatanan negara yang dimana lambat laun menerangkan bahwa hukum di negara ini itu hukum kafir hmm. seperti itu. Apa alasannya? Karena Indonesia ini tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan yaitu Quran. Waktu itu mencontohkan ketika orang yang mencuri tidak dipotong tangan, yang berjinah tidak dirajam dan lain-lain. Jadi selalu membenturkan antara hukum yang berlaku di negara di satu negara dengan hukum Quran seperti itu jadi dibentur-benturkan karena tiap hampir tiap hari kita ketemu dan itu pengajian akhirnya terbentuk pola pikir ini oh benar berarti negara ini negara kafir seperti itu nah dari SMA lulus SMA terus pergi ke Bandung kuliah dan itu masih mengikuti kajian-kajian seperti itu nah akhirnya dari satu tadi pergerakan tadi karena dianggap tidak sesuai karena ada keilmuan lain akhirnya hmm. saya keluar entah keluar tadi dikeluarkan itu berbarengan hmm. kan hmm. seperti itu pada waktu itu terjadi kerusuhan di Poso oh, iya. tahun 2001 berarti saya dulu SMA dan akhirnya diajak untuk pergi ke Poso di Poso lah, di sana ternyata banyak ketemu dengan dari beberapa jamaah yang ada di Indonesia maupun di Timur Tengah, akhirnya di sana kita banyak menimba ilmu, gitu kan, menimba ilmu dalam sisi kajian, gitu, hmm. dalam sisi hukum, akhirnya makin menguatkan bahwa betul negara ini tuh negara yang tidak berlandaskan dengan Al-Qur'an. Jadi harus ada satu revolusi di mana hukum ini harus ditumbangkan hukum negara ini dan diganti oleh hukum Islam hmm. seperti itu. Setelah pulangnya dari Poso balik lagi ke Pulau Jawa, saya beraktivit beraktivitas lagi seperti biasa, kuliah lagi. Waktu itu saya kuliah di Unicom, di Universitas Komputer Bandung di sana di Depatiukur sambil ikut kuliah sambil ikuti kajian. Lama-lama hmm. kan. peristiwa ada berbagai macam peristiwa bom waktu itu kan yeah. dari mulai bom kedubes Australia J Marriott 1 bom Balis 2 J Marriott sama Ritz Carlton terus dan lain-lain seperti itu nah dalam setiap pergerakan ini ada sedikit dan banyaknya keterlibatan gitu kan entah itu karena bom kuningan misalkan kakak gitu kan yang melakukan aksinya yaitu Iwan Darmawan alias Royce, gitu kan terus Jaya Marriott teman sendiri hmm. Nana Molana gitu kan dan lain-lain sebagainya. Nah ketika akhirnya karena kakak saya uh, kena di waktu itu kasusnya tahun 2005 pengoboman kedubes Australia yeah. dia kan masuk di PMJ terus akhirnya di Nusa Kambangan hmm. karena sering besuk di Nusa Kambangan. Nah akhirnya kita mendapatkan ilmu-ilmu lain di sana wow. gitu kan. Makin ilmu ini dikuatkan mm -hmm. gitu kan sering jadi besuk itu bukannya sekedar kita besuk tapi emang untuk menimba ilmu juga. Nah di sana ada namanya singkat cerita ini di sana nama ada namanya Ustadz Aman Abdurrahman yang di mana ini nanti kedua orang ini antar Ustadz, Ustadz Aman Abdurrahman dengan kakak saya akhirnya dia bersatu mm -hmm. dan nanti dia terbentuklah nanti JAD gitu, seperti oh. itu, baik, baik. itu yang saya ketahui. Mm. Mungkin dari versi lain ada mungkin, mm -hmm. tapi itu yang saya ketahui. Nah ini berasalnya jadi kita langsung jadi ini langsung ke uh, ke Suriah. Apa-apa oh. itu atas perintah dari Suriah, mm -hmm. itu untuk mm -hmm. melaksuka melakukan aksi sini aksi sana. Yang penting uh, satu perintah Suriah, kedua berimprovisasi sendiri kita di sini, mm -hmm. seperti itu. Mm -hmm. Wah Pak, kalau mendengar pengalamannya sebenarnya Uh, cukup mengejutkan ya pak, ya, ada banyak hal yang uh, ternyata nih kadang tidak kita sadari bisa bisa berujung pada hal-hal seperti itu nih pak. Nah, tapi kita akan break sebentar pak, kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya masih membahas terkait dengan radikalisme dan juga terorisme pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dibincang hari ini.